ada sedikit tips lawan hero murid, khususnya murid yang sering di DS lane, cuy. Nyebelin emang ya kalau murid di DS. Nah, untuk ngelawan murid di DS lane, kalian harus bisa nih, cuy, pilih-pilih hero ya yang sekiranya bisa menghindar ketika murid lagi ulti dan bisa counter balik ketika muridnya kehabisan skill. Tips yang kedua lawan murid di DS lane yaitu sebisa mungkin jangan kasih murid creep minion, cuy. Tips yang ketiga, jangan kasih murid rotasi, cuy. Gak perlu yang namanya item defense, cuy. Gak usah banyak-banyak ya, satu aja cukup. Tips yang kelima ataupun yang terakhir ya, yaitu jangan ganti lane.